semuanya, selamat datang di channel saya Murabang Entertainment. Jadi kali ini saya mau unboxing AWM L96 Dart Blaster. Jadi ini menggunakan EVA Foam ya, seperti Nerf. Jadi ini seri yang cell ejecting, ball action, lalu itu ada dapat cell pelontar apanya itu ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Untuk harga ini di kisaran di angka 1 jutaan, di bawah 1 juta. Barangnya bisa kamu dapatkan di web saya, di lapak saya, di Tokopedia, di eHobbyasia ya. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Ini untuk ukurannya 1:1, jadi ini benar-benar gede bro. Oke, kita unboxing barangnya. Ini kotak gede, ini untuk volume pengiriman bisa kena 3 kiloan ya. Army green warnanya. Cantik bro, ball action. Lalu ada selnya, reviewnya agak susah karena barangnya benar-benar gede bro. Ini ada silencer peredamnya, ini ada laser EVA Foam, ini selnya, ini selnya. Lalu ada magazine, tali sling, ini ada scope dummy, ada bipodnya, sistem kokang ya, ball action, ambil unitnya. Reviewnya agak susah karena unitnya besar bro. Ball action. Ini ada scope-nya. Cara pasang scope-nya, ini tinggal kamu kendori, ini ada baut di sini ya. Lalu dimasukin. Dipasi lalu dikencangi. Ini dummy tapi ada lensa pembesarnya, zoom-nya 1 kali sepertinya. Lalu ada bipod. Cara pasang bipodnya, ini tinggal kamu masukin ke depan ya, seperti ini. Tinder mana tinder? Ini dimasuki depan. Lalu ini magazine ya. Magazine. Lalu dimasuki aja depan. Cara buka magazine-nya, ini tombol ini dipencet ya. Dipencet lalu dikeluarin magazine-nya. Oke. Okay. Oh, susah review-nya. Barangnya gede, bro. Ini ada peredam dummy. Kita masukin di depannya. Oke, okay, udah terpasang semuanya. Ini tampilan fisiknya seperti ini. Kalau mau membandingi skalanya, saya ada AWM L96 yang full metal. Bentar ya. Ini AWM saya yang full metal bro. Ini metal semua. Bisa dibandingi ukurannya. Jadi sama ya ukurannya, bahkan lebih panjang. Ya untuk skala 1:1. Oke. Kita review agak dekat dikit. Saya turunin kameranya. Oke, seperti ini aja. Oke, jadi sistemnya sistem kokang. Real ball action bro. Ini kokang ya. Materialnya ABS plastik, tapi padat, kokoh bro. Ini selnya, jadi selnya kita masukin ke dalam magazine.
ya seperti real, sensasinya sensasi real bro. Kita masukin ya. Jadi ntar evaformnya, ntar ini evaform dimasukin ke dalam selnya, lalu dimasukin ini. Ini nggak saya masukin ya. Oke, kita masukin ke chamber. Jadi pada saat tembakan kedua, sel ini akan keluar dari chambernya ini ya, seperti ini. Keren bukan bro? Oke, jadi ntar evaformnya, ini evaform masuk ke dalam selnya seperti ini. Lalu kamu masukin ke dalam magazine. Cara buka magazine ini tombolnya di apa ya? Dipencet. Ini evaformnya masuk ke dalam sel. Oke. Wow, powernya besar bro. Ini powernya besar ya. Oke, sangkut. Sangkut, jadi posisi magazine harus pas ya, biar dia nggak sangkut. Keren nih bro. Masukin dari depan, sepertinya bisa ya. Oke. Oke, gitu aja reviewnya. Jadi untuk harga di kisaran 1 jutaan aja nih, sekitar 950.000, 900.000. Bisa kamu dapatkan di channel saya, di Tokopedia, di iHobby Asia. Oke.